Salam Jagomania. Kali ini kami ingin memberikan dua tips. Salah satunya adalah memandikan burung. Ini contoh adalah burung yang agak liar ya. Sengaja kami memberikan contohnya agak liar supaya apa? Supaya nanti burung ini semakin jinak. Semakin jinak, semakin sehat, sehingga dimungkinkan kalau semakin sehat, maka burung ini akan mengeluarkan maksimal suara suara aslinya. Baik, kita mulai dulu. Kita pegang dengan hati-hati burung yang akan kita mandikan. Kemudian sebelum kita mandikan, bikin burung ini supaya nyaman ya, agak nyaman, itu kita coba relaksasi dengan cara dipijit-pijit dulu ekornya, kemudian punggungnya, supaya apa? Supaya dia nyaman dulu. Kita rapikan bulu-bulunya, karena ini burung-burung apa namanya, agak liar karena baru kali ini kita mandikan. Ini agak liar. Nah, contoh burung yang sering kita mandikan itu seperti ini. Dia tidak gelapakan. Ini karena ini udah contoh burung yang udah sering kita mandikan. Sehingga lebih jinak, dan kalau tidak gelapakan maka bulu-bulunya itu mulus, bulu-bulunya itu tidak seperti ini yang patah-patah. Kenapa burung ini patah-patah ya? Karena disangkarnya karena nggak jinak, dia gelapakan, yang mengakibatkan bulu-bulunya agak berantakan. Nah, kalau dia sudah merasa nyaman, kita nyamankan dulu, kita pijit-pijit dulu. Kalau dia sudah merasa nyaman, baru kita mandikan. Ada teknik memandikan burung terkuku, yaitu dengan teknik dipegang seperti ini, dijepit dua antara jari manis dan jari kelingking, mungkin bisa di-zoom. Jari manis dengan jari kelingking. Nah, ini bagi pemula-pemula bisa melakukan hal seperti ini, karena kalau cepet ini dia berontaknya agak berkurang. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah dengan cara memegang seperti memegang burung dara. Dua teknik memegang burung terkuku. Nah, ini teknik memegang seperti burung dara. Monggo, yang mana yang mau dipakai itu sama saja. Baiklah, kita mau mulai teknik untuk menyinakan burung dengan cara dimandikan. Pertama, siapkan tiga tempat untuk memandikan. Pertama adalah air cucian beras. Bisa menggunakan air cucian beras atau bisa menggunakan sampo. Saya senantiasa menggunakan cucian beras karena lebih alami. Kenapa harus cucian beras atau sampo? Karena burung pelangian, burung terkuku, puter maupun burung perkutut ini susah sekali untuk cepat basah, sehingga perlu media yang membuat burung ini lebih cepat basah. Kemudian air putih biasa, air bersih, bisa menggunakan air sumur atau air ledeng, monggo. Dan ketiga adalah air rebusan daun sirih. Kami sering menggunakan rebusan air daun sirih karena air rebusan daun sirih ini adalah
jenis air yang antiseptik, menghilangkan kutu-kutu dan sebagainya, sehingga dimungkinkan dengan antiseptik ini maka terkuku kutu-kutu atau penyakit-penyakit yang di seputar bulu-bulu ini insya Allah tidak akan berkembang dan burung sehat. Nah, kalau burung sehat pasti dia akan mengeluarkan suara terbaik. Baik, kita memulai. Pertama, dengan air cucian beras. Jadi pertama biasanya saya kakinya dulu, kakinya saya bersihkan biar dia adaptasi dengan dinginnya air. Nah, setelah kakinya baru kepalanya. Sambil dipijit-pijit. Nah, perbedaan antara cucian beras dengan sampo, kalau sampo ini kena matanya peri, tapi kalau cucian beras lebih alami sehingga tidak peri di mata burung itu sendiri. Nah, setelah kepalanya sambil kita urut-urut, kemudian baru badannya. Badannya bisa sayapnya sebelah kiri atau sebelah kanan dulu. Kemudian sebelah kirinya. Kemudian ekor. Oh iya, satu hal yang lupa, biasanya kalau saya memandikan ada bulu-bulu yang patah itu saya cabut ya, karena pada saat dimandikan ini yang paling tepat untuk mencabut bulu yang kurang rapi, karena dengan dimandiin ini dia tidak terasa. Kalau burung ini baru dimandikan, biasanya saya basahin sampai basah kuyup. Nah, kita rendam gini. Kalau sudah dirasa sudah basah kuyup, kaki-kaki dan kukunya ini sudah bersih, baru yang kedua adalah memandikan dengan dibilas dengan air biasa. Awal-awal burung-burung liar seperti ini atau burung yang baru dimandikan, dia senantiasa berontak, tidak apa-apa. Tapi nanti secara rutin, biasanya 2 minggu lagi kita mandikan, kemudian ketiga kalinya, keempat, ini burung sudah mulai tidak berontak. Dia merasa nyaman. Nah, dia sudah merasa nyaman. Nah, kalau dirasa dibilas ini sudah selesai, baru yang terakhir adalah mencuci dengan air rebusan daun sirih. Ini sengaja yang terakhir karena biar air daun sirih yang antiseptik ini betul-betul merasuk ke sela-sela bulunya. Air daun sirih ini keminum juga nggak ada masalah. Dan pada saat memandikan itu biasanya berusaha kita berkomunikasi dengan burung ini sendiri biar dia tahu. Dia tahu bahwa yang punya ini memperlakukan dia itu dengan sebaik mungkin.
Nah, setelah dirasa cukup, maka biasanya tetap memberikan pijatan-pijatan agar si burung ini lebih rileks sayapnya. Kita kasih pijatan-pijatan di sekitar punggung. Kemudian kita tarik lehernya dikit. Dan terakhir adalah saya biasanya menggunakan jamu, cukup 3 butir. Nah, kalau Anda tanya merek apa aja, tidak masalah. Bisa buatan sendiri, bisa Larasati, biar bisa apa namanya, Layung Alus, bisa dari Punik, atau bisa jamu-jamu apa saja lah. Kita menggunakan, kita suapin 3 pil. Sambil kita urut-urut. Kalau Anda menggunakan tisu, boleh ditambahin dengan tisu seperti ini, dilap dengan tisu, atau cukup seperti ini. Jadi pada saat masih basah kuyup gini, cukup diangin-anginkan saja. Sahabat Jagomania, begitu tip yang saya berikan agar burung lebih jinak, agar burung lebih sehat, sehingga semakin sehat burung itu, maka burung itu akan mengeluarkan suara-suara terbaiknya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, untuk pasca lomba itu biasanya 1 minggu udah ditaruh di sangkar, kemudian hari Rabu mulai dimandikan, kemudian Kamis, Jumat itu dilatih di kandang, Sabtu jangan di kandang, baru Minggu dilombakan. Mungkin itu tip dari kami. Apa yang kami sajikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk para pemula. Dan jangan lupa salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.